sampai pendidikan moral Pancasila sudah tidak ada lagi, sekarang diganti dengan kurikulum yang lain lah. Berani-beraninya yang demikian. Saya akan mengatakan bahwasanya buat apa menjadi label Brahmana kitabnya dua kontainer, kata Pak Haji Gile. Kemarin saya ketemu di Pondok Pesantren Al-Wafa, kitabnya dua kontainer, santrinya itu ribuan, mohon maaf. Namun dalam kondisi yang seperti ini tidak bisa menolak balak itu Arjo Puting Beliung, yang namanya Ratu Sabah Pasar saja itu kalau istilah guru saya itu tidak boleh, karena mentalnya nanti jadi mental pasaran. Tapi wilayah yang jati nukuni ajat ajat leluhur Nusantara, tapi uluk salam muli. Kehidupan damai, tentram, sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut cita-cita leluhur pendiri bangsa itu adalah menjadi tujuan. Dan semua komponen bangsa ini, semua komponen dari lapisan petaninya, dari lapisan ulamanya, dari lapisan dukunnya, dari lapisan kalau kasarnya ngomong itu wanita tuna susila atau PSK istilah sekarang kasarnya, dan seluruh lapisan masyarakat ini yang kaya yang miskin kecuali yang dolim, tentunya ikut mendirikan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya dengan bersusah payah mendirikan sebuah negara. Bak negara itu kan bak rumah. Jadi apa, setelah kita menerima warisan kemerdekaan, ibarat itu rumah, semestinya kita itu merawat, melestarikan. Nggak usah neko-neko, karena saya meyakini yang namanya kemerdekaan ini pilarnya juga sudah kayu pilihan. Artinya kayu itu adalah kajeng, kajeng itu adalah karep, ya. Kekarpan yang mulia ini yang saya maksud adalah kayu yang utama, kayu atau saka guru rumah ini sudah luar biasa dengan Pancasila ini. Nah, selama ini kita rasakan Pancasila itu nyaris ditinggalkan atau sudah ditinggalkan, karena PMP pendidikan moral Pancasila sudah tidak ada lagi, sekarang diganti dengan kurikulum yang lain lah. Berani-beraninya yang demikian. Nah, pilar Pancasila taruhlah sebagai fondasi sumber dari segala sumber hukum, sekarang diubah Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen. Sudah, pokoknya sok pinter intinya, kita harus jujur, kita itu sudah sangat sok pinter kemajuan kepada pendiri bangsa lah. Saya mengingatkan kalau boleh, kalau nggak boleh nggak masalah. Yang jelas saya akan mengingatkan dan memberikan rujukan dengan kejadian angin puting beliung di Sidoarjo kemarin, yang ada Hotel Aston lah, yang rumah ratusan rumah, ada 100 berapa rumah ini yang kabur, yang rusak porak-poranda, bak rata dengan tanah, hendaknya merupakan sebuah pelajaran yang besar bagi seluruh anak bangsa, terutama saya menggarisbawahi adalah para pemimpin dan para brahmananya. Brahmana sekarang ibaratnya sudah diganti, ya artinya kalau dulu zaman kahuripan ini brahmananya jelas tersentral kepada Empu Barada. Kalau dulu dalam Majapahit itu jelas tersentral kepada Mahapatih Gajah Mada yang sekaligus sebagai patih dan sebagai brahmananya. Lah sekarang sistem sentral ini nggak ada, sehingga acak-acakan masing-masing brahmana atau ulama mendirikan, mohon maaf, yayasan sendiri-sendiri, pondok pesantren sendiri-sendiri. Tidak ada sistem sentral terkhusus, padahal sistem sentral ini penting untuk bersentral yang bermuara kepada rasa tentunya brahmana yang telah melakoni tapa brata yang sejati, atau brahmana yang pilihan, brahmana yang disahkan oleh alam, bukan brahmana yang disahkan oleh polling SMS lah. Semestinya kita rindu yang demikian lah. Saya akan mengatakan bahwasanya buat apa menjadi label brahmana kitabnya dua kontainer, kata Pak Haji Gile. Kemarin saya ketemu di
pondok pesantren Al-Wafa, kitabnya 2 kontainer, santrinya itu ribuan, mohon maaf. Namun dalam kondisi yang seperti ini tidak bisa menolak balak atau tidak bisa memberikan rasa damai, ayem, tenteram, kalau istilah Jawa ini ya, bukan ayam tapi ayem ya, ayem tenteram kepada masyarakatnya. Yang saya maksud, buat apa berleber brahmana atau ulama manakala dalam kondisi yang demikian Sidoarjo puting beliung. Kalau banjir ya banjir musim hujan, maksudnya banjir di mana-mana, puting beliung di mana-mana, dan lalu tidak bisa memayu hayuning bawono dalam arti melakukan tolak balak atau penangkal, taruhlah ibarat kalau dalam lahiriahnya itu ada penangkal petir, kalau dalam batinnya mestinya bisa menangkal secara batin, artinya berhubungan agar bumi ini kalis nir sambikolo. Artinya saya mengatakan, buat apa menjadi brahmana manakala tidak bisa memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono yang termasuk ya membuat suasana damai, tentram, sejahtera, tidak sedikit-sedikit bencana. Kalau musim kemarau ya kekeringan, kalau musim hujan kebanjiran dan sebagainya. Lah ini mestinya kita saling menilik kepada diri sendiri, jangan cukup dijawab bahwasanya inilah siklus per 100 tahun, inilah sudah menjadi hukum alam. Mestinya kita itu, masa kecil saya jaranglah terjadi yang demikian gitu. Walaupun kalau dibantah lagi mungkin karena tidak ada media sosial saat itu. Namun menurut saya tidak sampai yang seperti ini parahnya, baik dari segi institusi seperti Freddy Sambo dan sebagainya. Ini sudah menurut saya Freddy Sambo kan kesemiripan dengan kejadian G30S lah taruhlah. Karena apa? Ada kesemiripan ganasnya yang saya maksud, bukan gerakannya tapi ganasnya, kan jenderal pada dibunuh. Lah kalau ini jenderal membunuh di rumah dinasnya lagi. Lah ini yang perlu kita memperbaiki secara seksama, kita saling mengingatkan, kita saling memberi, kita saling mengisi, dan lalu lagi buat apa jadi pemimpin? Apa gunanya jadi pemimpin manakala tidak bisa mengayomi? Buat apa jadi pemimpin manakala tidak bisa mengayomi? Paling nanti kalau kejadian, mohon maaf, gempa seperti di NTT, seperti di Sulawesi, berduyun-duyun kunjungan kerja yang dipakai uang rakyat. Lah ini menurut saya tidak sedia payung sebelum hujan, sehingga manakala terjadi gedagar-dagar itu istilah Banyumas lah, taruhlah ya seolah-olah sibuk kesana kemari, taruhlah seolah-olah pingin memberikan yang terbaik. Namun menurut saya yang namanya ratu sabah pasar saja itu, kalau istilah guru saya itu tidak boleh, karena mentalnya nanti jadi mental pasaran. Jadi yang saya maksud, mari kita meningkatkan kualitas, bukan kuantitas ya, bukan pujaan atau celaan, namun kasunyatan. Kita melaju kepada kasunyatan agar kita betul-betul bisa tuntas dalam kewajiban hidup, menjadi makhluk yang mulia, yang bisa memuliakan sesama, memuliakan dirinya, memuliakan bangsanya. Tidaklah itu pemimpinnya, satrianya, tidaklah itu brahmananya. Yang saya maksud, kita secara seksama, mari kita bahu-membahu ya, bahu-membahu, kita bersatu padu, bagaimana caranya Indonesia ini bisa mewujudkan pemimpin yang sejati, dan brahmana-brahmananya pun brahmana yang sejati, tidak brahmana yang bulpiri. Apabila yang kebul-kebul diampiri, ini kata celoteh dari para pendahulu kita, brahmana nanti akan timbul brahmana bulpiri, kebul-kebul yaitu yang diampiri lah. Mari kita secara seksama, saya juga tidak sepenuhnya ibaratnya murni, atau kalau sila lebih lanjutnya itu suci, kincir-kincir, nggak ada orang suci. Namun kita meningkatkan kualitas, bukan kuantitas semata, sehingga manakala pemimpinnya berkualitas, brahmananya berkualitas, niscaya kita akan bisa menuju ke arah Indonesia yang damai, tentram, sejahtera, sesuai dengan tujuan leluhur pendiri bangsa. Saya rasa demikian. Terima kasih.